subscribe channel truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, senang saat ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah tengah minggu. Bukan kebetulan Bapak Ibu membuka channel Truth ID. Saya percaya setiap kita akan diberkati oleh Tuhan, oleh setiap kebenaran yang akan kita dengar bersama. Siapkan segenap hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang sempurna. Katakan lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu dengan tekun berlomba memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Dimanapun dan kapanpun, dan
segenap hati kami ya Bapa, rindu senangkan hatimu, rindu lakukan kehendakmu setiap saat setiap waktu. Kuhlakukan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, berkenan kiranya Tuhan menyatakan isi hatimu kepada kami. Berikan firmanmu Tuhan, buatlah setiap kami memahami kehendakmu. Buatlah kami mengerti kebenaran firmanmu yang akan kami dengar bersama-sama pada saat ini. Tuhan, taruh perkataanmu di mulut bibir anakmu ini Tuhan, sehingga menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu yang membimbing menuntun kami untuk menjadi serupa dengan kekasih kami Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berbicaralah dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, saudara berada, kiranya kita semua dalam berkat Tuhan, dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Kembali kebenaran firman Tuhan akan kita dengar bersama-sama Bapak dan Ibu. Biarlah kita semua menaruh perhatian yang khusus kepada firman Tuhan, sehingga kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya setiap orang Kristen dipanggil untuk memiliki suatu kehidupan yang luar biasa. Setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Bukan biasa-biasa atau mediokritas. Sekali lagi, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Bukan biasa-biasa. Luar biasa di sini maksudnya bukan bahwa orang Kristen harus kaya raya, orang Kristen harus memiliki jabatan tinggi, orang Kristen harus memiliki kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat, atau orang percaya harus menjadi seorang yang terkenal. Kehidupan yang luar biasa juga bukan berarti bahwa seseorang atau orang percaya harus memiliki kemampuan mengusir setan, harus memiliki kemampuan untuk mengadakan mujizat, harus memiliki kemampuan untuk melakukan kesembuhan, atau memiliki karunia-karunia roh. Bapak dan Ibu, kehidupan luar biasa yang Tuhan maksudkan di sini adalah satu kehidupan di mana seorang percaya harus memiliki moral yang melebihi tokoh-tokoh agama, orang-orang Lewi, dan para imam. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20. Mari kita bersama-sama kita membuka Matius 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas Bapak Ibu, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak dan Ibu perhatikan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, nasib kekal kita ditentukan bukan karena kita menyandang predikat sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Tetapi jika kita sebagai anak-anak Allah memiliki kehidupan yang luar biasa, yaitu memiliki moral yang luar biasa, extraordinary morals, melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan demikian. Saya ulangi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
daripada orang, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita perhatikan Bapak Ibu. Setiap kita tidak bisa masuk kerajaan sorga atau kita tidak, atau kita mengalami penolakan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Oleh karena kita tidak memiliki satu kehidupan. Satu kehidupan yang bermoral luar biasa. Extraordinary moral. Melebihi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Siapakah orang-orang Farisi? Siapakah ahli-ahli Taurat ini Bapak Ibu? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah pemimpin spiritual orang Yahudi. Kalau seorang Farisi, maka dia adalah pengawas, penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Sementara ahli Taurat atau sofar adalah para pakar dalam hukum Taurat. Yang fasih menerangkan hukum Taurat. Mereka juga memiliki kedudukan tinggi di dalam mahkamah agama atau anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin biasanya duduk di samping imam besar atau tua-tua orang Yahudi. Jadi seorang ahli Taurat biasanya duduk dekat dengan imam besar. Atau tua-tua orang Yahudi. Nah perhatikan. Mereka ini orang-orang yang faham. Fasih Taurat. Faham, fasih. Mereka mengenal Taurat. Mereka tahu Taurat itu bahkan hafal. Bahkan mungkin hafal luar kepala. Karena hari-hari hidup mereka hanya bergelut dengan Taurat Bapak Ibu. Mereka menafsirkan, mereka meneliti, bahkan menjadi pengawas. Apakah hukum Taurat itu dilakukan atau tidak? Dan mereka juga yang mengadakan, menggelar ibadah. Menggelar ibadah raya, pertemuan-pertemuan jemaat. Nah Bapak Ibu, mereka bukan orang biasa-biasa. Mereka bukan penjahat. Mereka mengerti benar Taurat dan tentu saja mereka ketat dalam melaksanakan hukum Taurat. Nah mendengar peran ini Bapak dan Ibu, peran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tentu kita jiper. Jika Alkitab berkata kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, kita tidak bisa masuk kerajaan sorga. Kalau kita dibandingkan dengan mereka, jangan-jangan dari antara kita, tidak sebanding Bapak Ibu. Kalau mereka bergelut hari-hari meneliti, menerjemahkan, menafsirkan Taurat, bahkan mereka mengawasi orang-orang apakah melakukan atau tidak Taurat itu. Sementara sebagian orang Kristen belum pernah sekalipun selesai membaca Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu. Sekalipun belum pernah. Dan apalagi jika kita berjumpa dengan Kristen yang menyandang predikat Kristen Natal. Maaf, Kristen Natal, atau napas, Natal Paskah. Kristal maksudnya orang Kristen yang muncul sekali setahun pas perayaan Natal. Atau napas, orang Kristen yang muncul dua kali setahun saat Natal dan Paskah. Tidak sebanding dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang tekun meneliti dan mengkaji firman Tuhan dalam hal ini Taurat Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak lebih benar
keberagaman kita dibandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Sekarang kita masing-masing melihat keadaan kita. Apakah kita lebih baik dari orang Farisi ataukah kita lebih benar dari orang Farisi? Bapak Ibu, memang orang Farisi itu terkenal sebagai seorang yang tekun meneliti dan melakukan firman. Maaf, tekun meneliti dan menggeluti firman. Akan tetapi mereka memiliki kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Hal ini dibongkar oleh Tuhan Yesus. Mereka memiliki kemunafikan, kesombongan, dan ketidakadilan. Sekalipun mereka meneliti firman, mereka pakarnya firman, pakarnya Taurat, tapi mereka ternyata ketika Tuhan Yesus membongkar ketidakbenaran mereka, yaitu kemunafikan yang mereka miliki, kesombongan yang ada pada mereka, dan juga ketidakadilan. Memang sekali lagi mereka sangat bersemangat menaati setiap peraturan hukum Taurat. Tapi mereka ada satu sisi kelemahan yang mereka lakukan. Walaupun mereka taat, mereka juga dikatakan pakar, namun mereka juga mencari pasal yang ambigu. Pasal yang ambigu maksudnya pasal atau ayat-ayat yang memiliki makna ganda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lewat makna ganda tersebut, ayat-ayat atau pasal yang ambigu, ini menjadi alasan pembenar mereka untuk melanggar maksud hukum tersebut. Misalnya, Matius 15 ayat 3 dan ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati." Ayat yang 5, "Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Lihat. Mereka menggunakan ayat yang ambigu, ayat yang multitafsir untuk membela kelakuan mereka yang melanggar firman. Membela kelakuan mereka yang tidak tepat. Perhatikan ayat yang saya baca tadi. Mereka mengatakan kalau persembahan sudah diberikan kepada Tuhan, persembahan sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan, atau persembahan sudah diberikan ke bait suci, maka seseorang boleh tidak memelihara orang tuanya. Karena uangnya sudah, hartanya sudah diberikan ke bait suci. Sehingga mereka tidak lagi berkewajiban memelihara orang tua mereka. Karena sudah dipersembahkan kepada Allah di bait suci. Ini alasan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu sebabnya Tuhan marah. Tuhan marah. Dan juga kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesama mereka. Tidak menunjukkan belas kasihan. Dan lagi mereka sering sekali memamerkan kerohanian mereka supaya mereka dipuji. Mereka senang memamerkan kerohanian mereka supaya mereka dipuji. Saudara lihat, di dalam Matius 23 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca bagi kita semua, demikian firman Tuhan.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Perhatikan. Bagaimana mereka senang memamerkan keadaan mereka dengan jubah kebesaran mereka. Supaya orang menghormati mereka. Dan mereka merasa sebagai orang suci. Dipandang sebagai orang benar, orang suci, orang saleh. Semua itu dilakukan supaya dia mendapat pujian. Dia mendapat sanjungan. Dan Tuhan Yesus mengecam perilaku mereka. Dengan gamblang Tuhan mengatakan bahwa mereka orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Perhatikan juga di dalam Matius 23:23. Mereka tidak mengenakan keadilan dan belas kasihan. Mereka lebih penting mengejar. Mereka lebih penting menekankan atau memamerkan keadaan hidup yang saleh secara lahiriah daripada mengejar kesempurnaan menurut tolok ukur yang Tuhan kehendaki. Jadi mereka mengejar kesempurnaan menurut tolok ukur yang cacat. Mereka sekali lagi mengejar kesempurnaan menurut tolok ukur yang cacat. Bukan menurut standarnya Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Mereka hanya menekankan kekudusan lahiriah sementara. Kondisi mereka, batin mereka bercacat celah. Mereka bercacat celah. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada hukum Taurat. Hukum Taurat tidak salah Bapak Ibu. Benar adanya. Baik adanya. Melainkan cara penerapan mereka. Cara menerapkannya yang tidak tepat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan di ayat 23 ayat 3, Matius 23 ayat 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah itu. Mereka bisa menekan orang Bapak Ibu untuk melakukan hukum Taurat. Mereka benar-benar meneliti, mengawasi orang. Orang-orang lain. Orang Yahudi yang lain. Apakah mereka melakukan atau tidak. Sementara mereka tidak melakukannya. Tidak adil Bapak Ibu. Kelakuan seperti ini tidak adil. Dan munafik. Tapi apa yang mereka ajarkan itu benar. Apa yang mereka ajarkan itu baik. Taurat itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan berkata, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan ikuti perbuatan mereka atau kelakuan mereka. Nah Bapak Ibu, memang orang Yahudi
maaf, memang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi taat dalam melakukan hukum Taurat. Secara lahiriah. Tetapi sesungguhnya mereka banyak kesalahan seperti yang saya sudah uraikan tadi. Seringkali mereka melakukan kesalahan atas nama firman. Firman yang ambigu untuk melegalisasi perbuatan mereka yang tidak tepat, yang melanggar firman sesuka hati mereka. Nah, mereka menerjemahkan menurut kehendak mereka sendiri. Itu sebabnya mereka munafik. Dan ketika mereka berusaha menampilkan diri mereka supaya menjadi orang-orang yang dipandang terhormat dan saleh dengan jubah mereka, mereka senang di pinggir-pinggir jalan berdoa, mengangkat tangan supaya dinilai orang, dilihat orang, mereka adalah orang-orang saleh. Nah, Bapak Ibu, kita mesti melampaui kesalehan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan cara seperti ini. Perhatikan kembali ayatnya. Kalau kita membaca di ayat 52, Matius 5 ayat 20 tadi, kita juga menemukan kata keberagamaan. Keberagamaan. Kata yang ditemukan atau diterjemahkan dari bahasa aslinya adalah dikaiosune. Dikaiosune. Kata ini lebih tepat diterjemahkan kebenaran. Bukan keberagamaan, tapi kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang bertalian dengan kelakuan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yaitu sikap hati dan pola pikir kita. Tuhan itu tidak hanya menilai apa yang terlihat, tetapi juga apa yang tidak kelihatan, Bapak. Tuhan itu melihat hati, juga menilai hati kita. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Luarannya boleh kita kelihatan sebagai orang yang suci, orang yang saleh. Tapi di dalamnya manusia tidak bisa lihat, manusia tidak bisa tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan menilai kita secara menyeluruh. Dan kehendak Tuhan adalah kita memiliki moral yang luar biasa. Baik dari luar terlihat saleh, di dalam juga saleh. Di luar terlihat kudus, di dalam juga mesti kudus. Bukan hanya ucapan kita yang mengajarkan kebenaran, selalu berkata firman, ngomong firman, nasihati orang. Ya kan? Tetapi hendaknya kita juga melakukan. Bukan hanya ngomong, mengajar, berkhotbah tentang kebenaran firman, tapi tidak melakukan. Berkhotbah dan juga melakukan. Bukan hanya mengajar, tetapi juga kita melakukan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Di mana kita harus melampaui, melewati keberadaan, keberagamaan orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Yang sebetulnya kata keberagamaan itu adalah kebenaran. Kita harus memiliki kebenaran. Melampaui orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Di mana mereka hanya, sekali lagi, hanya mereka tahu, mereka mengajar tetapi tidak melakukan. Saya senang dengan kata kebenaran. Tapi tidak salah juga jika lembaga Alkitab Indonesia menafsirkan keberagamaan. Itu juga tidak salah. Saya jadi teringat pada waktu saya masih duduk di bangku SMA, SMU kalau sekarang ya, kelas 3. Jadi pada saat itu, jadi begini Bapak Ibu, saya tidak pernah gereja. Sejak saya kecewa waktu sekolah minggu, masih kecil saya bisa kecewa dengan guru sekolah minggunya. Sejak itu saya tidak lagi pernah ke gereja. Sampai ketika waktu saya SMA kelas 3. Nah, SMA kelas 3 itu saya dijamah Tuhan dalam sebuah acara kegiatan kerohanian sekolah.
retreat pada saat itu. Saya dijamah Tuhan. Itu pertama kali saya mengalami Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, namun hidupku berproses. Pengenalan akan Tuhan itu berproses. Sampai pada akhirnya saya punya pengalaman kembali dengan Tuhan. Yaitu ketika KKR yang diadakan di Senayan pada waktu itu. Saya mendapat jamahan Tuhan, Bapak dan Ibu. Saya dilawat Tuhan pada saat itu. Ketika Tuhan melawat saya, tiba-tiba mulut saya berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, cinta saya kepada Tuhan itu begitu besar, berapi-api. Semangat saya untuk mencari Tuhan mulai saat itu berapi-api, lebih dari yang pertama. Ketika waktu SMA saya dijamah Tuhan, lebih dari itu. Nah, ini selesai SMA, itu KKR itu ada atau berlangsung pada tahun 1991. Sejak hari itu saya senang berdoa. Meskipun saya bukan berlatar belakang gereja Pentakosta. Saya masih berlatar belakang gereja sebelumnya. Nah, saya berdoa. Saya berdoa, dan kalau berdoa seringkali kelepasan, Bapak Ibu. Gak tahan, gak kontrol, sehingga bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang saya pernah alami itu. Tapi indah sekali pertemuan dengan Tuhan, dan saat saya berbahasa roh, indah sekali. Nah, Bapak Ibu, seringkali ketika saya kelepasan doa begitu di kamar sendiri, orang tua saya itu khawatir, bahkan pernah ketok-ketok pintu, kamu kenapa? Riko, kamu kenapa? Mereka khawatir. Gak tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah mereka berpikir jangan-jangan kesurupan atau apa gitu. Nah, begitu yang mereka pikirkan. Nah, Bapak dan Ibu, sampai satu hari orang tua saya berkata begini loh. Ternyata agamamu itu benar. Padahal saya ini orang Kristen, mama saya orang Kristen. Tapi bisa mengatakan agamamu itu benar. Maksudnya di situ adalah keberagamaanmu mungkin. Tapi bahasa yang digunakan orang tua saya, agamamu itu benar. Padahal kita sama-sama Kristen, aneh juga bahasanya memang. Saya gak paham, tapi itu yang saya ingat, agamamu benar. Setelah mama saya itu mengalami Tuhan juga. Ketika saya mendoakan, beliau pernah sakit, tidak bisa jalan. Saya doakan dan mengalami kesembuhan. Lalu dia berkata, agamamu itu benar. Bukan hanya itu sesungguhnya, Bapak Ibu. Saya tidak pernah menolak membantu orang tua saya bekerja. Dalam hal ini, kalau misalnya orang tua saya berjualan. Saya membantu berjualan. Saya tidak malu, Bapak Ibu. Bahkan ketika orang tua saya juga ada pesanan masak nasi, saya ikut masak nasi. Sampai bergadang, karena nasi yang memang dibutuhkan itu, mungkin kita bisa masak 2 karung, Bapak Ibu. Atau 1 sampai 1,5 karung, Bapak Ibu. Saya bantu, saya lakukan. Apapun yang orang tua saya minta, saya kerjakan. Itu sebabnya dia juga pernah berkata, benar agamamu. Seperti yang ditulis, diterjemahkan oleh LAI. Kata hidup keberagamaanmu. Hidup keberagamaanmu. Ya memang sesungguhnya bukan hidup, bukan keberagamaan arti sesungguhnya atau kata sesungguhnya yang digunakan adalah dikaiosune. Kebenaran. Nah, Bapak Ibu, tapi saya senang juga keberagamaanmu. Itu menunjuk kepada kualitas moral kita. Nah, harusnya kebenaran kita ini melampaui kebenaran orang Farisi. Bukan hanya tahu, memahami, mengerti, tetapi juga melakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita berbuat baik, melakukan hal yang baik. Tetapi
bukan supaya. Kita berbuat baik supaya dilihat orang baik, dinilai orang baik. Kita berbuat baik mestinya murni, tidak ada maksud apapun. Misalnya kita memberikan sembako, sejumlah uang juga misalnya, kepada seseorang. Tapi kita berharap orang ini nanti balas budi. Atau kita berikan orang ini uang, kita berharap orang ini tunduk kepada kita. Dan kita berharap juga orang lain yang melihat kita berbuat baik, kita mendapat sanjungan, kita dihormati, kita mendapat pujian. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama halnya begini Bapak Ibu. Mengenai perpuluhan yang diajarkan oleh banyak gereja. Mari kita memberikan persepuluhan supaya supaya Tuhan mengembalikan kepada kita berlipat kali ganda. Berarti kita tidak tulus. Kita berharap sesuatu. Kita mendapatkan sesuatu. Ibarat orang mancing. Kalau lempar tongkol, berharap dapat ikan paus. Lempar ikan paus, berharap mendapat kapal pesiar. Mari kita menguji Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan. Ujilah Tuhan. Perpuluhan tidak salah. Jika kita mengembalikan milik Tuhan, jika kita memberikan persepuluhan, hendaknya dengan sikap hati yang benar. Secara lahiriah mengembalikan milik Tuhan, memberi persepuluhan sudah benar, sudah baik itu. Tapi motivasi terdalam ini mesti juga benar. Amin Bapak Ibu. Mesti juga benar. Tidak boleh ada maksud-maksud lain. Tidak boleh ada agenda lain di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yang memang tidak ada orang bisa baca. Tapi Tuhan bisa membaca motivasi kita. Motif-motif terdalam yang tidak dibaca orang, Tuhan membaca. Atau saudara, mungkin kita juga bagian dari orang-orang yang melakukan body shaming. Yaitu tindakan mempermalukan seseorang dengan mengejek bentuk tubuh seseorang. Kadang-kadang ada orang yang memang bentuk tubuhnya aneh. Misalnya katakan gemuk, gemuknya juga gemuk banget. Lalu kita punya alasan, aku cuma bercanda. Tapi kita menghina, mengejek bentuk tubuhnya. Katakanlah kita bisa ngomong seperti ini. Eh gendut. Eh tong. Gitu kan. Kita menganggap dia, menyamakan dia dengan tong. Ini body shaming. Mempermalukan seseorang. Nah alasan kita mengucapkan itu, aku cuma bercanda. Aku cuma bercanda. Ini pun bagian dari kondisi moral yang belum mencapai keadaan extraordinary morals. Tuhan menghendaki kita memiliki moral yang luar biasa. Hati-hati dengan canda-canda kita yang sembrono. Canda-canda kita yang tidak tepat. Bisa menyakiti orang. Body shaming itu bisa membuat seseorang ingin bunuh diri. Karena merasa dihina. Kita bercanda, tapi orang-orang lain ikut-ikutan menghina dia. Dengan alasan bercanda. Tapi kita tidak tahu perasaan orang itu terluka. Bahkan mungkin bisa sampai ingin bunuh diri. Menyesali, tidak menerima kondisi tubuhnya. Kita bersalah Bapak Ibu. Nah, kita harus benar-benar melebihi moral orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Berkeberadaan benar-benar benar. Itu sebabnya di dalam ayat ke-22 Matius 5 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya kita tidak boleh sembarangan berkata-kata. Tidak boleh sembarangan mengeluarkan kata-kata. Candaan-candaan yang
melukai orang lain. Bahkan kadang-kadang ya, kita bisa memfitnah orang. Bisa memfitnah orang dengan mengatakan, kadang-kadang gini loh, kita tidak tahu pasti kebenarannya, hanya mendengar dari orang, tapi kita seolah-olah tahu benar, tahu dengan pasti. Itu sebabnya kita sampaikan juga kepada orang, tahu gak lo? Orang yang ini itu melakukan ini. Gitu. Tahu gak orang itu? Dia punya istri lagi. Padahal kita tidak menyaksikan langsung. Kita hanya mendengar dari kata orang, datanya belum tentu akurat. Tapi kita sudah mengucapkannya kepada orang lain. Kita sudah menyampaikannya kepada orang lain. Bapak dan Ibu, hati-hati dengan gosip. Yang belum tentu kebenarannya bisa dipercayai. Belum tentu benar maksudnya begitu. Itu hanya rumor. Tapi kita sudah menjadi penyambung lidah, menyampaikan ke orang lain. Kadang-kadang kita juga berkata begini, tolong ya, cuma lu doang yang tahu, jangan ngomong ke yang lain. Tapi orang ini juga ngomong lagi, tolong ya, jangan ngomong ke yang lain, lu doang yang tahu. Akhirnya, ini bukan lagi menjadi rahasia, tapi menjadi rahasia umum, di mana orang lain juga tahu. Kita menyebarluaskan, kita terlibat menyebarluaskan. Ini contoh-contoh Bapak Ibu bagaimana seharusnya kita melampaui kebenaran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kita melampaui keberagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yang bukan hanya tahu kebenaran, mengerti kebenaran, tapi tidak melakukan. Kalau kita tahu kebenaran, mengerti kebenaran, dan melakukan. Benar-benar menjadi orang saleh, bukan saja nampak luarnya saleh, tapi yang di dalamnya juga saleh. Memang kita tidak terlepas dari kesalahan Bapak Ibu. Kita bisa bikin salah, bisa. Tapi kita berusaha minta maaf dan memperbaiki kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu, keadaan moral yang mengagumkan seperti inilah yang semestinya dimiliki oleh orang Kristen. Di mana Tuhan menghendaki kita dikembalikan kepada rancangan awal semula menciptakan kita. Orang-orang yang berkodrat ilahi atau memiliki divine nature. Nah, itu dimulai hari ini. Kita mengerti kebenaran, simpan kebenaran itu, kita mulai mempraktekkan, mulai melakukannya. Memang perlu proses. Izinkan Tuhan membentuk kita. Dan kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dan mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya rancangan Allah semula untuk menjadikan kita berkodrat ilahi benar-benar terrealisasi dalam hidup kita. Mungkinkah Bapak Ibu? Mungkinkah kita memiliki keagungan moral seperti yang Tuhan Yesus miliki? Mungkinkah kita bisa memiliki moral yang mengagumkan seperti Tuhan Yesus? Mungkin Bapak Ibu. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Gak mungkin Bapak Ibu. Tidak ada perintah yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada perintah Tuhan Yesus yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka sesungguhnya engkau tidak akan masuk kerajaan Allah. Berarti Tuhan menghendaki kita harus melampaui keberagamaan atau kebenaran orang-orang Farisi. Kebenaran yang mereka tahu, yang mereka pahami. Kita harus melampaui mereka. Di mana bukan saja kita tahu, paham, tapi kita juga melakukannya. Kita bisa memiliki moral yang mengagumkan seperti Tuhan Yesus, sesungguhnya seperti itu. Demikian yang Tuhan katakan.
Lagi pula Tuhan Yesus sudah melakukan firman Tuhan, kehendak Bapa dengan sempurna. Dan kita tinggal mengikuti jejaknya. Tuhan sudah membuat peta. Ada jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tinggal mengikutinya. Sehingga bisa Bapak Ibu. Waktu saya sekolah dulu, waktu SMA. Ada kegiatan ekstrakurikuler di mana setiap murid saat itu ya wajib mengikuti kegiatan renang. Saya kira hampir semua, bahkan semua saya kira dalam di kelas kami itu ikut latihan renang. Karena wajib untuk ambil nilai, supaya mendapatkan nilai, wajib ikut renang dan dilatih. Tetapi saya melihat tidak semua bisa berenang pada akhirnya. Dari 40 siswa, hanya 70% yang bisa berenang. Kenapa begitu? 30%-nya kemana? Yang pertama, kemungkinan tidak percaya kepada instruktur renang. Tidak percaya. Bisa nggak sih dia melatih saya? Bisa nggak sih dia meyakinkan saya? Yang kedua, tidak taat terhadap setiap instruksi yang diberikan oleh sang instruktur atau pelatih renang. Tidak taat. Ayo luruskan kakinya, mereka tidak taat. Ayo mulai kayukan badannya, mulai kayukan tangannya maksud saya. Mereka tidak taat. Dan yang ketiga, mungkin mereka tidak percaya kalau dirinya bisa berenang. Itu sebabnya 30% tidak bisa berenang. Karena tidak percaya bahwa mereka bisa berenang. Dan yang keempat, saya melihat bahwa mereka tidak punya minat untuk berenang. Dengan demikian Bapak Ibu, ada dua alasan terbesar seseorang tidak bisa berenang pada saat itu, saya menilai. Yang pertama, tidak percaya kalau dirinya bisa berenang. Yang kedua, tidak punya minat untuk berenang. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa memiliki atau memiliki kualitas yang moral yang mengagumkan seperti Tuhan Yesus kalau kita tidak percaya. Jika kita percaya, itu modal pertama. Artinya kita bisa memiliki moral yang mengagumkan. Extraordinary moral seperti Tuhan Yesus, moral yang mengagumkan. Melebihi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu, kalau kita saja kita berkata, aku bisa. Kita bisa. Aku percaya aku bisa. Maka hal itu menjadi mungkin. Yang kedua, jika kita memiliki minat untuk berkeadaan, berkenan di hadapan Tuhan, memiliki moral seperti Tuhan Yesus, maka kita bisa Bapak Ibu. Kita akan memiliki kualitas moral yang Tuhan kehendaki, yang luar biasa, di atas rata-rata. Jika kita ingin memiliki moral kelakuan yang mengagumkan seperti Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki kesungguh-sungguhan hati. Percaya dengan sungguh. Dan minat yang kuat. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus tidak punya minat yang lain Bapak Ibu, selain melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini lebih dari sekedar fanatisme. Mesti ekstrim seperti Tuhan Yesus. Sehingga bisa benar-benar mengalami keadaan memiliki moral yang tinggi. Kita semua bisa. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Contoh banyak di Alkitab orang-orang yang ekstrim mengikut Tuhan. Seperti Abraham yang rela meninggalkan Ur Kasdim secara ekstrim. Yusuf yang rela tidak menyentuh Nyonya Potifar. Kita juga bisa melihat walaupun di penjara Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyentuh makanan yang haram. Meskipun penjara, meskipun api menanti mereka. Kalau kita juga lihat Daniel.
Meskipun harus dimasukkan ke gua singa, ke lubang singa, dia tetap kuat pada pendiriannya. Ini moral yang tinggi, karena mereka benar-benar ekstrim. Percaya dan minat yang besar. Nah saudara, kita semua pasti bisa memiliki keadaan moral yang tinggi seperti yang Tuhan kehendaki. Extraordinary moral. Tuhan menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan sabdamu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk menerjemahkan kebenaran firman-Mu lebih lagi kepada kami masing-masing. Sehingga kami benar-benar mengalami perubahan kehidupan kami lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa kami bisa mengikut jejak Tuhan, bermoral seperti Kristus. Dan kami mau mempunyai minat yang besar. Minat kami adalah Tuhan, tidak yang lain. Kami percaya kalau kami punya minat yang besar untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam kelakuan, dalam seluruh tindakannya. Kami percaya kami akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sabdamu. Kiranya Tuhan memberkati semua kekasih-kekasihmu yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.